Yayasan Seri Negara menyantuni mangsa kebakaran di Taman Seri Cemerlang, Kota Baru, Kelantan. Penaungnya, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, sumbangan kewangan turut dihulur bagi meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah. Dalam kejadian petang Isnin lalu, rumah dihuni keluarga seorang tukang rumah, Rozali Ismail, hangus dalam kebakaran. Selain kehilangan rumahnya, sebuah kereta dan dua motosikal turut hangus. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan kerana ketika kejadian, rumah tersebut hanya dihuni anak bongsunya yang sempat menyelamatkan diri.